Upaya dan strategi pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk mendorong kesiapan perang, salah satunya menyerukan lebih banyak latihan militer. Selain itu, Kim Jong-un juga menyinggung perkembangan terkini di negara kerajaan yang tertutup Semenanjung Korea. Pada sebuah pertemuan Komisi Militer Pusat dan Partai Buruh yang berkuasa, Kim Jong-un telah mendorong kesiapan perang dengan menyerukan lebih banyak latihan militer. Kim Jong-un dan para pejabat militer membahas tentang tugas militer dan politik utama di tahun 2023. Pertemuan itu telah digelar pada 6 Februari dan hal terkait strategi perang dilaporkan oleh kantor berita pusat Korea pada Selasa 7 Februari kemarin. Selain membahas tema utama, mereka juga dilaporkan membahas isu jangka panjang mengenai otoritas pendidikan tentara. Selain itu, Kim Jong-un juga menyinggung perkembangan terkini di negara kerajaan yang tertutup di Semenanjung Korea. Dengan perluasan latihan militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, negara kerajaan yang tertutup itu merasa keberatan. Pyongyang menyebut latihan militer tersebut menimbulkan ancaman. Tidak lain, ancaman itu mengubah Semenanjung Korea menjadi zona persenjataan perang besar dan lebih kritis. Pekan lalu, Korea Utara telah mengancam akan melawan gerakan militer Amerika Serikat dengan kekuatan nuklir yang paling luar biasa. Ancaman itu diserukan menyusul berita bahwa Amerika Serikat berencana mengerahkan aset militer yang lebih canggih seperti pesawat pengebom dan kapal induk ke Semenanjung Korea. Informasi hari ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di Tribun Video. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.